Zidan dari Bumi Kelep Sekotong, anaknya Papa Saparudin. Hey!
Persiapan tendangan penalti final anniversary Lombok United yang dilakukan oleh Lombok Smile versus NFA Narmada. Tendangan pertama nomor 3 dari Lombok Smile. Minta kejora usia 10 tahun yang juara 3 agar segera agar segera segera kita mulai dari NFA Narmada. Dari nomor 40 Ubay akan bersiap-siap. Usia 10 tahun dan masih ke lapangan. Red. Mohon masing-masing tim didampingi oleh 3 supporter. Ya, Satan Dead. Siapa yang akan maju ke final? Ekal akan segera menendang penalti. Kala ini masuk, maka NFA akan menjadi juara di anniversary Lombok United. Tapi jikala Ekal tidak mampu, maka Lombok Smile yang melaju ke final dan juara. Ekal dan gol Ekal dan gol Ekal dan gol Ekal. Berarti kekinan inilah Ekal, si anak cudek yang mampu keploskan ke jala gawang akhirnya dari NFA. Itu ada satu haru dari Ekal. Ini adalah Ekal. Inilah Ekal, sang penentu dari tendangan penalti. Terima kasih. Terima kasih.
ibu yang harus menangis ini tapi tidak menangis satu di kocet banget sama baturnya ini. Akan menangis sih. Ha ha ha.